Siapa yang tak belajar sejarah, sejarah akan ajar dia sekali lagi. Dia perli bagaimanakah orang Palestin berjuang dengan batu, macam mana nak menang, tuan-tuan. Kita tidak duduk dalam padang mereka. Mereka mengatakan hari ini kita mesti runtuh Masjid Al-Aqsa. Sebab lagi ada Masjid Al-Aqsa ini, orang Islam akan datang ke sini. Dan kita sedang menyambut Mesiah. Dan Mesiah akan datang apabila kita runtuh Masjid Al-Aqsa dan kita bina dengan Solomon Temple. Kami akan keluar An-Nas aw Syahadah. Kami menang ataupun kami syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bil amin wa bi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan Tuan Nazir, Tuan Imam dan seluruh jawatan kuasa Masjid Al-Om, muslim-muslim yang dihormati sekalian, alhamdulillah. Dalam kesempatan malam ini saya diminta oleh masjid untuk menyentuh tentang peperangan yang sedang berlaku di Palestin. Peperangan telah memasuki 20 hari yang ke-20 dan tidak ada tanda untuk berhenti, dan peperangan semakin rancak. Kematian tidak dapat kita bayangkan lagi. Perjuangan antara benar dan palsu terus. Apakah yang Allah sebut dalam surah ini, kali yang kedua ini, apakah yang sedang berlaku sekarang ataupun yang akan berlaku? Wallahualam. Mari kita lihat bagaimanakah terjajahnya Palestin. Sejarah yang cukup malang, kita lihat bagaimanakah Zionis yang ditubuhkan dalam akhir kurun yang ke-20. Mereka ingin membentuk sebuah negara sedangkan mereka tidak pernah ada negara. Sejak zaman Rasulullah, mereka dihalau daripada kampung halaman sehinggalah pada tahun akhir kurun ke-19, mereka telah membentuk persatuan yang disebut sebagai Zionis ataupun Zion, yang mengambil sepenuh dengan gunung di Jerusalem. Dan mereka telah membuat ketetapan mereka akan mengambil Palestin sebagai negara mereka. Maka bermulalah malapetaka bagi penduduk Palestin, tuan-tuan. Ini pemimpin mereka bernama Theodore Herzl, yang menubuhkan pergerakan Zionis pada tahun 1892, dan tujuan mereka ialah untuk mendapatkan bumi Palestin sebagai bumi induk mereka. Mereka mengatakan di situlah negara kami, ketika moyang kami Nabi Daud AS, Nabi Sulaiman AS bertapak di Jerusalem. Maka Jerusalem harus dikembali kepada kami. Sedangkan penduduk Palestin ialah penduduk asal Palestin, iaitu bangsa Kanaan, yang tinggal jauh lebih awal daripada Bani Israel di Palestin. Tetapi di atas dasar itulah mereka ingin mengambil Palestin sebagai negara mereka, dan mulalah berlaku perkara yang menjadi malapetaka kepada umat Islam Palestin. Dengan pertolongan British, Perancis, Rusia, Amerika, akhirnya kerajaan Osmania telah jatuh. Dimasuhkan oleh Yahudi dan British, maka Khalifah Utsmaniyah yang terakhir telah jatuh pada sekitar tahun 1912. Cuma menunggu hancurnya pada 1924, mengambil masa 12 tahun,
maka kerajaan Osmaniyah jatuh sepenuhnya dan Dakalib dipos. Ini bermulanya kejatuhan Palestin. Ketika zaman Osmaniyah, Palestin berada di bawah Osmaniyah. Hijaz berada di bawah Osmaniyah, bahkan sebahagian besar daripada Timur Tengah berada di bawah Osmaniyah, termasuk negara kita. Negara kita juga berada di bawah pengaruh Osmaniyah. Tapi apabila Osmaniyah telah kalah, maka satu persatu bumi Osmaniyah telah jatuh. Kita lihat di Timur Tengah jatuh dan dibahagi kepada Perancis, British, Itali dan lain-lain. Dan sebelah timur, negara kita diberikan kepada British. Kemudian Jawa diberikan kepada Belanda dan dia adalah kaitan dengan kejatuhan Osmaniyah. Dan sekiranya Osmaniyah tidak jatuh, adat-adatnya ataupun insyaAllah kita tak akan jatuh. Tapi kita juga jatuh apabila jatuhnya Osmaniyah pada tahun 1912. Tuan-tuan yang semati, jatuhnya Osmaniyah, maka negara Israel pun ditubuhkan. Negara Israel ditubuhkan di atas bumi umat Islam, Palestin. Maka ke manakah akan diberikan di nasib umat Islam di Palestin? Mereka telah nekat bumi ini harus ditukar. Dan bermulanya kapal pertama datang ke Palestin pada tahun 1919, ketika kita kalah dalam Perang Dunia yang pertama. Dalam Perang Dunia pertama, Osmaniyah telah kalah dan seluruh tentera Azad Modern yang dipimpin oleh British, yang dipimpin oleh Perancis, mengalahkan Kerajaan Osmaniyah. Maka selepas kita kalah pada tahun 1918, maka bermula tahun 1919, maka orang Yahudi daripada seluruh dunia dibawa ke Palestin. Ini gambar detik-detik awal orang Yahudi telah tiba di pantai Haifa pada tahun 1919. Kemudian selepas ini siri-siri datang ke seluruh dunia. Yahudi daripada Rusia, Yahudi daripada Poland, daripada Ukraine, daripada Eropah, daripada Amerika, mereka bertumpu ke negara yang mereka baru ciptakan, iaitu di bumi Palestin. Dan inilah tanda, sebahagian tanda akhir zaman, sebab berkumpulnya orang Yahudi di Palestin. Ijtima' al-Yahud fi Palestin min alamat qurba qiyam as-sa'ah. Dan apabila orang Bani Israel sampai ke Palestin, inilah di antara yang diterangkan oleh Al-Quran dan juga hadis, menunjukkan bahawa itu kita berada di akhir zaman. Allah menyatakan, a'udzu minasyaitonir rajim, wa qulna min ba'dihi Bani Israel askunu al-ard fa idza ja'a wal akhirah ji'na bikum lafifa. Surah Al-Azim, Isra. Dan kami berkata selepasnya kepada Bani Israel, dialah kamu di bumi ini, di bumi Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Dan apabila datang janji yang akhir, maka kamu akan masuk ke masjid ini berduyun-duyun. Dan Allah menggambarkan Bani Israel akan masuk ke bumi Palestin berduyun-duyun. Dan dia berlaku janji Allah yang terakhir. Inilah di antara detik-detik kejatuhan negara yang merdeka, Palestin. Dan sekarang telah terjajah. Apakah nasib umat Islam? Umat Islam harus dikeluarkan daripada bumi Palestin. Ini ialah kumpulan pertama yang dihalau keluar daripada Palestin. Dan jumlah mereka ialah 750,000. Mereka dihalau keluar daripada Palestin pada tahun 1948. Ketika mereka membentuk negara pertama yang mereka sebut Israel, ialah pada tahun 1948. Nasib umat Islam sangat malang. Mereka dihalau dan mereka telah berkumpul di Lebanon, berkumpul di Jordan, berkumpul di Syria, berkumpul di seluruh sempadan ataupun jiran Palestin, tuan-tuan. Ini juga gambar yang sama. Kecil besar semua dihalau keluar. Ada dua pilihan saja. Keluar daripada bumi Palestin ataupun mati. Hanya pilih satu antara dua. Yang tertinggal semuanya dibunuh. Kecuali di tempat-tempat yang jauh daripada Jerusalem, tuan-tuan. Inilah Hari Nakbah. Kita mengerti Hari Nakbah pada setiap 15 Mei yang bermula pada tahun 1948. Pegawai British yang ketika itu menguasai Palestin ialah Sir Henry Gunny. Sir Henry Gunny ditugaskan untuk membunuh seluruh umat Islam Palestin.
Tetapi dia hanya berjaya membunuh dan menghalau sebanyak 750,000. Masih banyak lagi tidak berjaya. Dan tugas ini diserah kepada Yahudi yang lain. Sehingga oleh kerana jasanya telah menghalau umat Islam keluar daripada Palestin, British mengangkat menjadi pesuruh jaya tinggi British di Melaya. Tujuannya hancur Melaya, hancurkan Islam di Melaya. Dan dia datang ke Melaya sebagai pesuruh jaya tinggi British, segera dibunuh oleh ketika berada di Melaya. Sebab tujuannya lah untuk menjadikan Melaya sebagai Palestin kedua. Sejarah kita tidak pernah menyebut demikian. Tetapi sejarah Palestin mengatakan bahawa awas apabila musuh kami, musuh Allah yang bernama Hargan ini, ketika mereka sampai ke Melaya, hati-hati sebab dia akan menghancurkan Islam di sini. Dan kemudian dia dibunuh. Perancangan Hargan ialah untuk jadikan Melaya sebagai Palestin kedua. Kalaulah di Palestin mereka membawa orang Yahudi masuk beramai-ramai, sehingga akhirnya jumlah orang Palestin menjadi berkurangan dan meniti. Maka perancangan mereka pada Melaya, bawa ramai-ramai orang bukan Islam masuk ke Melaya, dan akhirnya dijangkakan bahawa orang bukan Islam mengatasi orang Islam di Melaya, dan nasib Melaya bakal menjadi Palestin. Segera dibunuh. Maka ulama, persatuan ulama Palestin ketika itu mengutus kepada ulama kita di Riau, Ar-Rashidiyah namanya, kumpulan ulama kita, terima kasih kerana membunuh musuh umat Islam. Tapi British menyatakan bahawa Sehnigeni dibunuh oleh komunis. Tuan-tuan kena tipu hidup-hidup. Tuan-tuan kena tipu sampai hari ini. Yang membunuh Sehnigeni ialah pejuang-pejuang, bukannya komunis. Dan sekiranya umat Islam tahu ketika itu, ketika orang Melayu mengetahui bahawa yang membunuh ialah pejuang-pejuang, nasib sejarah Melaya berubah sama sekali. Tetapi sampai sekarang profesor kita masih menganggap Sehnigeni dibunuh oleh komunis. Kena tipu sudah 80 tahun. Tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat inilah detik-detik penjajahan Palestin. Setiap 15 Mei kita mengadakan peringatan Hari Nakbah, hari kejatuhan Palestin. Dan secara kebetulan, bukan kebetulan, dirancang oleh pejuang-pejuang ataupun negara Arab pada awal tahun ini, pada bulan Mei lepas, mereka mendesak bangsa bersatu untuk mengiktiraf Hari Nakbah sebagai hari dunia. Mereka masuk dalam parlimen, mereka masuk dalam bangsa bersatu. Pada mulanya, Yahudi menganggap bahawa cadangan yang dibawa oleh negara Arab untuk mengingati Hari Nakbah ini tidak akan diterima oleh bangsa bersatu. Tetapi mereka salah. Mereka telah menerima Hari Nakbah sebagai hari dunia dan menyebabkan Yahudi sangat marah. Dan dalam pengundian di Bangsa Bersatu pada bulan Mei lepas, ahli Bangsa Bersatu mengundi bahawa Israel ialah penjenayah perang terhadap Nakbah yang berlaku pada tahun 1948. Diundi di Bangsa Bersatu bahawa Israel melakukan jenayah perang pada tahun 1948 dan harus dibawa ke rujuk pada ICJ. Tapi sayang tuan-tuan, Amerika ada kuasa veto. Amerika membatalkannya. Dan itulah yang berlaku detik-detik berlakunya peperangan. Itulah pada bulan 5 lepas, bulan Mei lepas, Israel sangat marah sebab negara Islam berjaya membawa Israel ke ICJ tetapi dibatalkan oleh Amerika. Itulah nasib umat Islam. Kita lihat Hari Nakbah. Umat Islam yang dihalau keluar daripada negara mereka, mereka menjadi pelarian di Lebanon, mereka menjadi pelarian di Syria, pelarian di Jordan, pelarian di Mesir, dan ini nasib kita pada tahun 1948. Di Melaya ketika itu kita juga sedang bergelut dengan British. Kita masih berjuang untuk menentang British. Pejuang-pejuang kita sedang British, sedangkan pembesar-pembesar kita, bangsawan kita duduk bersama dengan British. Begitulah gawatnya orang Melayu untuk pertahankan negara ini sebab bangsawan, raja-raja mereka bersama British. Dan rakyat yang menentang British kadang-kadang ditangkap oleh raja mereka sendiri. Dan kita tidak dapat memberikan pertolongan. Berita tidak sampai kepada kita betapa umat Islam Palestin dizalimi. Demikian. Tuan-tuan semati. Pembunuhan yang dilakukan oleh Sehnigeni sangat menakutkan. Dia membunuh dalam peristiwa di Yasir. Dan kita perlu ajar kepada anak-anak kita, anak-anak kita, pelajar kita, bahawa jenayah dilakukan oleh
Sanhedrin ini sangat besar. Dia adalah ketua Yahudi, tuan-tuan. Kebanyakan pegawai British yang datang ke Melaya semuanya Yahudi. Dan negara kita sebenarnya dijajah oleh Yahudi. Itu sebab kita cuti sampai hari ini, hari Yahudi, hari Sabtu. Kita bercuti hari Sabtu maksudnya kita diperintah oleh Yahudi. Mereka sebut pada kita mereka adalah British, tetapi British itu dijajah oleh Yahudi, dan yang menjajah Melaya adalah Yahudi. Ketua mereka Yahudi. Ketua perang mereka Yahudi. Sebagaimana sekarang Amerika. Mereka semuanya, pembesar mereka, presiden mereka, semuanya duduk di bawah Yahudi. Begitulah British ketika mereka menjajah kita. Tuan-tuan semati, ini nasib umat Islam yang dibunuh dengan begitu kejam oleh Sanhedrin dan kumpulan mereka. Inilah gambar. Sebahagian gambar yang mereka tumpukanlah kanak-kanak. Mereka membunuh kanak-kanak sebab mereka mendapat pengetahuan bahawa kanak-kanak yang membesar dalam masa peperangan, merekalah bakal menjadi pejuang yang kental serta masa nanti. Mereka hapuskan kanak-kanak, dan hari ini mereka hapuskan kanak-kanak di Gaza. Street mereka sama saja. Mari kita ambil tebar. Dan perancangan hari geni untuk menjadikan Melaya sebagai presiden kedua, separuh berjaya, tak berjaya sepenuhnya. Cuba bayangkan tuan-tuan, sekiranya perancangan hari geni berjaya di Melaya, kita dirancang untuk menjadi presiden kedua. Mari kita ajar pada anak-anak kita bahawa sejarah harus kita pelajari. Siapa yang tak belajar sejarah, sejarah akan ajar dia sekali lagi. Dalam konteks ini, selepas mereka datang dengan kapal, mereka datang dengan kapal terbang, dan mereka sentiasa datang sehinggalah hari ini. Kapal terbang mereka datang, dan setiap penduduk yang menduduki bumi Palestin ini, mereka anggap sebahagian daripada tentera mereka. Mereka dilindungi oleh tentera, dan mereka menjadi tentera kepada Israel walaupun mereka penduduk awam. Dan inilah perjanjian yang setiap yang datang ke Palestin, orang Yahudi, mereka menganggap diri mereka adalah tentera. Dan setiap penduduk Palestin ialah yang datang kepada Yahudi, ialah mereka lah dilindungi oleh tentera. Tuan-tuan, selepas tahun 48, sejarah malang kita berulang pada tahun 97. Perang 97 sangat-sangat menakutkan. Negara Arab menentang Israel, tetapi Israel dibantu oleh seluruh tentera azab moden, dipimpin oleh British, Perancis, dan kita kalah. Gabungan negara Islam yang menentang Israel, kita kalah, dan pemimpin mereka ialah Moshe Dayan. Moshe Dayan masuk ke Jerusalem Timur. Pada tahun 1907, Jerusalem Timur jatuh kepada Yahudi, dan mereka ingin membakar Masjid Al-Aqsa pada tahun 1907. Mereka naik, dan ini gambar-gambar yang sangat menakutkan, tuan-tuan. Pada 10 Jun 1907, kita lihat bahawa negara berjiran Jordan, Syria, Mesir telah kalah kepada negara yang kecil ini. Gambar-gambar ini sebahagian daripada suasana yang berlaku, dan bangsa bersatu telah ditubuhkan sejak tahun 1945. Mereka biarkan Bani Israel membunuh Islam. Mereka biarkan, dan mereka tidak bersidang sehingga Bani Israel atau Yahudi membunuh semamaunya. Selepas itu barulah mereka bersidang beberapa tahun kemudian. Inilah nasib Islam, tuan-tuan. Kita lihat pemimpin ketika itu ialah Solomon Goren yang menjadi komander mereka ketika mereka mengalahkan kita di Baitul Maqdis ataupun Jerusalem, dan penolongnya ialah Moshe Dayan. Kata Jeneral Solomon Goren, kita telah menguasai Masjid Al-Aqsa. Ini peluang untuk kita hancurkan Masjid Al-Aqsa hari ini, sebab kita akan bina bangunan baru di atas Masjid Al-Aqsa, iaitu bangunan yang mereka sebut sebagai Solomon Temple ataupun Haikal Sulaiman yang mereka sebut sebagai tak temple hari ini. Kita hancurkan Masjid Al-Aqsa dan kita tawan Masjid Al-Aqsa. Ini gambar tahun 1967 yang mereka telah bersedia untuk bom Masjid Al-Aqsa. Tetapi entah macam mana, Moshe Dayan yang sangat jahat, hari itu dia jadi baik. Hari itu dia jadi baik, dia kata, nanti Tuan General, wahai Tuan General, dengar pandangan saya.
Pandangan saya, kita tak boleh bom hari ini. Kita tangguh dulu. Sebab saya bimbang, kita mengalahkan negara Arab, tetapi negara Islam masih banyak di Afrika. Di Afrika, di Asia, masih ada Pakistan, ada India, ada Melayu, ada Indonesia. Itu negara Islam. Saya bimbang, kata Masjid Dayan, sekiranya kita rubuhkan Masjid Al-Aqsa hari ini, mereka akan datang menyerang kita, dan mereka akan pertahankan Masjid Al-Aqsa, sebab Masjid Al-Aqsa ialah jiwa dan masjid ketiga dalam Islam yang dihormati oleh Islam, kata Masjid Dayan. Dan mereka buat keputusan hari ini kita belum runtuhkan. Kalau tidak takdir ilahi, maka pada tahun 1997 Masjid Al-Aqsa telah hilang. Tetapi alhamdulillah masih selamat sampai hari ini. Dan mereka bercadang untuk meruntuhkan kali atau ini bulan ini, dan untuk menggantikan dengan masjid atau yang disebut sebagai Solomon Temple, sebab dalam kitab Talmud mereka mengatakan sekarang sudah tiba masanya Mesiah yang mereka sebut dalam kitab mereka akan datang, yang akan bakal menyelamatkan orang Yahudi. Dan syaratnya Masjid Al-Aqsa harus dihapuskan dan dibina dengan Solomon Temple. Dan peperangan telah disahkan sebab mereka ingin merebut Masjid Al-Aqsa pada bulan ini, pada bulan 10 ini, tuan-tuan. Kita lihat dalam tahun 1997 sebagai sejarah. 18,000 umat Islam telah dibunuh. Pada tahun 1948, kita lihat campur antara yang dikeluar dan yang dibunuh 750,000. Tetapi tahun 1967, 18,000 telah terbunuh. Sebahagian dihalau keluar daripada Palestin. Dan jumlah yang dikeluarkan sangat ramai. Itulah nasib kita. Hampir setiap tahun kita dizalimi oleh mereka. Selepas Yahudi membunuh umat Islam, tahun depan barulah mereka bersidang. Barulah bangsa satu bersidang. Mereka bersidang, ada yang bercakap, ada yang tidur, ada yang bercakap sama dia dan tidak berikan perhatian. Ini gambar, tuan-tuan. Gambar tahun 1997 yang mereka persendakan. Bagaimanakah Yahudi membunuh umat Islam? Mereka duduk, mereka tidur, ada yang bercakap, ada yang bising. Akhir sekali kita buat resolusi. Resolusi kita, kita kutuk Israel. Cukup, cukup. Kita kutuk Israel. Keluar surat satu lain, bangsa satu kutuk Israel. Lepas kutuk, dia bunuh umat Islam lagi. Dia tak pernah hormati bangsa satu. Dan bangsa satu beri ruang mereka untuk membunuh. Sebagaimana di Bosnia, tuan-tuan, tuan-tuan, berlaku ketika tahun 85, bangsa satu bersidang apabila habis umat Islam dibunuh di Bosnia. Itulah nasib kita. Bila mereka sebiar membunuh Bosnia, mereka biarkan supaya masa diberikan ruang sehinggalah beberapa bulan kemudian baru mereka bersidang di bangsa satu. Bangsa satu tidak bersama kita, tuan-tuan. Lepas mereka kutuk di bangsa satu, segera Yahudi bom Palestin. Bom lagi, bom 2 tahun mereka bersidang lagi. Dan mereka kutuk lagi Palestin, Yahudi. Hari ini pun mereka kutuk Yahudi lagi. Dan terus Yahudi membedil dan menghancurkan Gaza. Mereka bersidang, negara Arab bersidang. Negara Arab tidak boleh mengambil keputusan untuk condemn Israel. Tetapi bangsa satu mengambil kesempatan untuk condemn Israel, dan Israel senyum dan terus membedil. Itu nasib kita, tuan-tuan. Kita lihat, inilah yang bangkit daripada rakyat. Rakyat bangkit sebab dunia tidak memberikan perhatian. Kami dizalimi selama 75 tahun. Anak-anak kami ditangkap, dimasuk dalam penjara. Gambar-gambar ini menunjukkan mereka menangkap kanak-kanak. Sebab kanak-kanak ini bila besar nanti, merekalah menjadi pejuang. Dan sebelum mereka besar, mereka ditangkap. Berapa ramaikah pemuda-pemuda ataupun remaja ini yang berada dalam penjara Israel, tidak dapat kita bayangkan. Dan tuan-tuan, berjuang dengan apa cara sekalipun, hatta dengan sebiji batu, berjuang dengan apa cara pun, tugas kita berjuang, kemenangan ialah urusan Allah. Kita berjuang dengan apa cara sekalipun, hatta dengan segala batu. Inilah yang terjadi di Palestin. Orang Malaysia, dia kata dia perli bagaimanakah orang Palestin berjuang dengan batu, macam mana nak menang, tuan-tuan.
kita tidak duduk dalam keadaan mereka. Mereka dibunuh, dibom, dan mereka mati percuma. Daripada mati percuma, mereka berjuang. Itu nasib kanak-kanak Palestin selama 75 tahun. Dunia tidak simpati. Yang bersimpati ialah orang barangkali kita. Itu pun hanya dengan derma ataupun dengan doa yang panjang. Itu saja yang dapat dilakukan. Dan mereka taburkan dengan fosforus. Mereka taburkan dengan gas fosforus, tungsten, yang bila kena kulit, tuan-tuan, kulit ini mereput, jatuh ke bawah macam plastik kena api dan tinggal tulang. Itulah nasib yang dialami oleh penduduk Palestin sejak puluhan tahun lepas. Dan kanak-kanak hidup di mucung senapang tentera Yahudi. Tuan-tuan, ini pemandangan yang sangat menyayat hati. Apabila orang Palestin jadi halau keluar pada tahun 1948, pada tahun yang kemudiannya mereka kembali ke rumah mereka, mereka dapati rumah mereka telah didami oleh orang Yahudi. Maka yang duduk atas kereta roda ini, dia kata, ini rumah saya. Kata Yahudi, ini rumah saya. Saya yang bina, katanya, duduk di atas orang Palestin. Dia datang melawat rumah dia kembali selepas 30 tahun kemudian. Saya yang buat. Ini batu ni saya yang beli. Saya boleh tahu kayu ini saya yang letakkan. Kata Yahudi, ini rumah kami. Kami diberikan oleh tentera Yahudi. Mahkamah Yahudi yang berikan kami. Rumah ini dihadiah kepada kami sebab kami berjasa kepada kerajaan Israel. Kalau kamu nak rumah ini kembali, kamu pergi minta dengan mahkamah Israel. Dan sekarang kamu harus tinggal rumah ini. Kalau tidak, saya akan panggil polis Israel. Nasib kita, tuan-tuan. Rumah kita, kebun kita telah dirampas. Dan itulah suasana yang dapat kita bayangkan. Dan mereka menghalau kita daripada rumah, halaman kita sendiri. Palestin semakin lama semakin kecil, semakin kecil dan kecil. Yang akhir tinggal Gaza sebesar kajang, dan yang lainlah West Bank. Itu saja yang kita ada. Asalnya seluruh Palestin itu ketika Osmaniyah hidup dengan aman tenteram. Di bawah Osmaniyah, orang Yahudi, orang Kristian duduk di bawah pemerintahan Islam dengan aman tenteram selama 600 tahun. Orang Yahudi, orang Kristian, orang Islam hidup dengan aman tenteram di Andalusia selama 800 tahun. Itulah keindah Islam. Tetapi hanyalah 10 tahun kita kalah. Kita disembelih demikian rupa. Adik-adik, anak-anak depan saya, kita ambil pelajar sejarah ini. Kalau tidak terpelajar sejarah ini, sejarah akan ajar kita sekali lagi. Tuan-tuan, kata pembunuh Aaron Sharon, yang dilatih oleh Yahudi untuk membunuh umat Islam seramai mungkin, dia kata, jangan heran, kita boleh bunuh saja sebab Amerika duduk belakang kita. Amerika tu kita jajah. Tuan-tuan, tahu tak bagaimana kalau Amerika dijajah oleh Yahudi? Ketika Amerika ingin merdeka, mereka berperang dengan British. Maka British yang menjajah Amerika ketika itu, pejuang-pejuang Amerika meminjam duit dengan orang Yahudi, dengan keluarga Rothschild. Keluarga Rothschild memberi wangnya banyak kepada George Washington. Dan Amerika dapat mengalahkan British dalam peperangan terakhir. Maka Amerika telah terjajah dengan rasuah. Presiden George Washington, presiden pertama, mesti mengikuti arahan Yahudi. Menubuhkan bank dunia berdasarkan Yahudi. Semua sistem di Amerika ditentukan oleh keluarga Rothschild. Presiden harus ditentukan oleh keluarga ini. Daripada presiden pertama sampai sekarang. Kamu jangan takut sebab Amerika kita jajah, kata Aaron Sharon. Dia membunuh umat Islam begitu ramai. Dalam peristiwa Shabra al-Shatila pada tahun 1982, baru saja. Inilah yang membunuh umat Islam. Bergelimpangan, percikan darah masih lagi dapat kita ingat. Television pada tahun 1982, Malaysia baru ada television warna. Kita dapat saksikan warna merah, tuan-tuan. Warna yang dibunuh oleh Sharon, kanak-kanak di Shabra, Shatila, warna dalam televisyen merah. Sebelum itu kita tengok darah dalam televisyen hitam putih, warna hitam. Tetapi tahun 1982 kita tengok benar-benar darah yang warna merah. Tuan-tuan, itulah nasib kita. Media semua dipegang oleh mereka.
Dan dikatakan bahawa yang dibunuh ialah pengganas, yang disembelih oleh mereka ialah pengganas. Dan media antarabangsa membersihkan Eric Sharon seperti gambar kartun ini. Dibersihkan sebersihnya, yang jahat terbalik kita. Membunuh mereka sebagai hero, itulah nasib umat Islam hari ini. Tuan-tuan, jangan takut. Kita duduk paling tepat, paling bawah. Kita tak boleh jatuh lagi. Kita tak boleh jatuh lagi. Kita berjuang pertahankan negara kita Palestin. Kita dianggap sebagai pengganas. Mereka yang menjajah dianggap sebagai hero. Kita duduk tepat paling bawah. Tak ada tempat lagi untuk turun. Adik-adik jangan takut. Tak ada tempat untuk jatuh lagi. Kita duduk tempat paling bawah. Ingat, kita duduk tempat paling bawah. Kita pertahankan negara kita, kita dianggap sebagai pengganas. Saddam Hussein pertahankan Iraq daripada serangan Amerika, dan Saddam Hussein dianggap sebagai pengganas. Apakah ada nasib lebih buruk daripada ini? Dan itulah nasib yang malang umat Islam. Hari ini juga kita lihat setiap presiden Amerika ialah yang ditentukan oleh Yahudi. Bekerja untuk Yahudi sepenuhnya. Dalam perjuangan ini, dia telah meletakkan Jerusalem sebagai kapital kepada Israel. Dan Jerusalem ini terletaknya Masjid Al-Aqsa. Di Jerusalem Timur telah ditawan. Jerusalem Barat telah mereka lama pegang. Dan umat Islam harus meminta izin pada mereka untuk masuk ke masjid kita sendiri. Jerusalem sebagai kapital Israel, ini adalah the last straw. Kemudian kita lihat, mereka istilahkan Palestin tidak ada lagi. Palestin yang tidak ada lagi, yang ada ialah Israel. Dalam Google, kalau kita cari Palestin tidak ada lagi, yang ada ialah Israel. Kemudian kita lihat negara-negara yang bersepadan dengan Palestin. Kita sangka mereka bersama dengan Palestin, tetapi tidak. Mereka bersama dengan Israel. Mereka bersama Israel dan mereka mengadakan normalisasi. Maksudnya mereka iktiraf dari segi kewujudan entiti Israel. Dan negara itulah antaranya UAE, Oman, Bahrain, Mesir, Jordan, Sudan dalam proses. Maroko juga sudah mengadakan normalisasi. Kita sangka negara umat Islam bersama kita, tetapi rupanya bersama Israel. Itulah yang ditunjukkan dalam konsep ini. Dan kata Trump, asal dia taqadum lana akbar masyaada fi syarq al-awsat. Terima kasih kepada Saudi. Sebab kalau Saudi tidak ada, hancurlah Israel. Dan Israel ini dijaga oleh Saudi. Kita terima kasih kepada Saudi. Selagi ada Saudi, kita jamin Israel makin kekal. Tanpa Saudi, Israel akan hancur. Rupa-rupanya yang menjaga Israel ialah Saudi. Kita tak tahu. Sehinggalah Trump buat ucapan. Al-Saudiyah, taqadamu lana akhbar sama'at masyadah fi syarq al-awsat. Tuan-tuan baca akhbar dalam bahasa Arab. Dan kata Trump lagi, Israel satakunu fi waratat kabirah bidun al-Saudiyah. Tanpa Saudi, hancur Israel. Selama ini, Israel dijaga dengan rapi oleh Saudi. Mari kita berfikir, tuan. Jangan kita terima berita daripada CNN. Mereka tidak bersama kita. Jangan dengar berita Al Jazeera, sebab itu lidah mereka. Cari berita yang ditulis oleh Islam sendiri. Dalam konteks ini, Saudi mengisytiharkan Hamas ialah teroris. Kemudian Kanada, Eropah, Jepun, US, Jordan menganggap pejuang Hamas sebagai pengganas. Di mana lagi letak pejuang ini? Dan mufti yang Mekah yang meninggal baru ini mengatakan haram untuk memberi pertolongan kepada Hamas. Jadi siapakah yang bersama kita dan mereka berjuang keserangan? Negara Arab satu demi satu mengiktiraf Israel.
Bahrain, UAE lebih awal. Dan hari ini apabila peperangan berlaku di Gaza, UAE mengatakan, Arab Bersatu, United Arab Bersatu mengatakan, hidup kami bersama Israel. Kita lihat UAE menjadi juara dalam negosiasi dengan Israel. Dialah menjamin negara-negara Arab akan bersama dengan Israel. Maka buat pertama kali, Bahrain, Dubai, United Arab Satu mengadakan perayaan Chanukah. Mereka sama-sama menyambut perayaan Chanukah Yahudi. Buat pertama kali umat Islam menyambut Chanukah, perayaan Yahudi, dan ini cukup menyesak dada kita. Kemudian di Abu Dhabi, mereka telah bina satu bangunan yang mereka sebut sebagai agama One Religion, dan juga di bawah UAE. Dalam konteks ini, kita lihat negara Arab dengan Yahudi seperti gambar kartun ini. Seluruh negara Arab bersama Yahudi, tidak bersama kita. Negara Arab tidak bersama kita. Mereka mesyuarat 3-4 hari lepas di Kaherah. Mereka ingin ambil ketetapan ke atas Gaza dan Israel, dan mereka tidak buat ketetapan sampai akhir. Mereka tak berani kutuk Israel. Itu nasib kita gitu, dan sebab ini gambarnya. Sama ada yang merah, yang hijau, yang putih, yang hitam, semua ikut. Kamu akan mengikuti sunnah mengqablakum syibran bisyabrin zir'an bizir'in hatta sehinggalah mereka masuk lubang biawak, kamu akan masuk. Dan siapa para sahabat tanya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasara? Kata Rasulullah, siapa lagi? Kata mereka. Dalam konteks ini, Saudi mendahului dalam hubungan dengan Yahudi. Kalau tuan pergi umrah di kota Madinah, di kedai-kedai emas, kita lihat ketika kita solat di masjid Madinah, di Masjid Nabawi, ada mereka yang beli emas. Itu bukan orang Islam, itu Yahudi. Mereka sudah masuk dalam Masjid Nabawi sekarang. Ada sebuah kota dibuat untuk Yahudi 8 km daripada Masjid Nabawi. Bukan untuk orang Yahudi saja, untuk semua. Dan bangunan ini dikhususkan untuk antarabangsa. Yang membeli ialah Yahudi. Dan tuan-tuan yang hormati, ini ialah Datuk Bandar Madinah. Apa dia ucapan dia? Dia kata, "Rahab bil Yahud bi paninah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da manhum min duhuliha liqad tawilah wa rahab bihim bi alwir shalom alaikum barahmatullah." Kami mengalu-alukan sahabat kami orang Yahudi datang ke Madinah sebab kerajaan Saudi dengan kerajaan Yahudi satu keluarga sama. Kerajaan Saudi memeluk Islam, tetapi Yahudi masih kekal agama mereka. Mereka sama satu keluarga yang sama daripada keluarga Bani Qunuqah yang dihalau Rasulullah. Dan sekarang mereka adakan hubungan yang sangat intim. Saudi dengan Israel mengadakan hubungan yang sangat intim, tetapi jangan sampai umat Islam tahu kali ini. Dan kota yang ada 8 km daripada Masjid Nabawi, tuan-tuan, ialah dikhususkan antarabangsa. Kalau kita pergi ke Madinah satu masa dulu, kita nak masuk Madinah, dia tulis lil muslimin faqat. Yang pakai seluar pendek itu bukan orang Islam. Dan ini gambar Yahudi mengatakan, kami bebas masuk Masjid Nabawi, tak ada siapa yang larang, sebab Saudi lah sahabat karib kami. Itulah nasib Palestin. Kita lihat tahun lepas pada hari Jumaat dalam bulan April, kita lihat 23 April kita puasa, mereka menceroboh Masjid Al-Aqsa. Ketika kita mengadakan solat Jumaat hari kedua bulan puasa tahun lepas, mereka datang dengan senapang dan menunggu kita bersujud, dan mereka melepaskan gas beracun selepas itu. Dan inilah gambaran tahun lepas. Dalam bulan puasa,
Mereka telah menceroboh kita. Mereka halau kita daripada bersolat di masjid Masjid Al-Aqsa. Dan Masjid Al-Aqsa akan diruntuhkan untuk dibina bangunan yang kita sebutkan tadi. Dan inilah gambar-gambar. Selepas itu, ketika kita menyambut hari raya, sekali lagi mereka mengganas Masjid Al-Aqsa dengan senapan mereka. Dan gambar-gambar ini sudah cukup untuk kita melihat bagaimanakah kezaliman mereka diteruskan sampai hari ini. Dan pada 28 Mei tahun lepas, 28 Mei ialah hari untuk meruntuhkan Masjid Al-Aqsa. Mereka telah nekat tahun lepas Masjid Al-Aqsa harus diruntuhkan tahun lepas. Mereka telah mengadakan hari bendera Israel pada tarikh 28 Mei lepas kita menyambut hari raya. Dan kita sedang menyambut Mesiah, dan Mesiah akan datang apabila kita runtuhkan Masjid Al-Aqsa dan kita bina dengan Solomon Temple. Dan mereka bawa jentera. Pada 28-5 tahun lepas, mereka bawa jentera untuk hancurkan Masjid Al-Aqsa. Kita sujud lama-lama di masjid, tuan-tuan. Hampir setiap masjid sujud lama-lama. Saya tak pasti sujud masjid ini. Di surau maksud saya. Setiap surau pada hari 28-5, mereka katakan hari ini kita akan runtuhkan Masjid Al-Aqsa. Kita hanya menangis. Kita hanya menajak. Itu saja yang kita lakukan. Tetapi pejuang Palestin mengatakan, serah pada kami, kami akan berdepan dengan Israel. Kali ini kami berdepan. Bila kamu sentuh Masjid Al-Aqsa, kami akan bangkit. Kami akan keluar an-nas au syahadah. Kami menang ataupun kami syahid. Apabila Masjid Al-Aqsa disentuh seperti ini, jentera besar, kami istiharkan an-nas au syahadah. Menang ataupun syahid, kami tak keluar lagi. Bila kami keluar kali ini, kami tak balik lagi. Kami mencari syahid. Pemuda-pemuda Palestin mencari syahid. Pemuda Malaysia di mana, tuan-tuan? Di stadium. Masuk asar, keluar hampir subuh. Itu pemuda Malaysia. Pemuda Palestin mati berjihad. Pemuda Malaysia mati di jalan raya. Mereka speeding. Mereka mak rempit. Yang duduk di pemilihan dadah lagi ramai. Dan bandingkan dengan pemuda-pemuda Palestin yang kami turun hari ini, kami tak akan kembali lagi. Ditulis nama di atas badan mereka, sekiranya jenazah mereka dapat dibaca dan mereka mencari syahid. Tuan-tuan, pada 29 Mei, hari ini 28, tak berjaya. Dan Hamas beritahu, hari ini sekiranya kamu runtuh Masjid Al-Aqsa, kamu tahu padahnya. Bukan saja kami, seluruh negara Islam akan bangkit. Dan mereka mengatakan, kita tangguh esok. Kita runtuh esok, hari ini kita tak jadi. Kita tangguh sehari lagi. Dan inilah ultimatum yang diberikan oleh Hamas. Sekiranya kamu runtuh hari ini, kami akan runtuh seluruh sinagog di Palestin. Kalau kamu runtuh Masjid Al-Aqsa hari ini terlepas, kami akan runtuh seluruh sinagog, rumah ibadat orang Yahudi. Dan selamat sekali lagi. Berpuluh kali Masjid Al-Aqsa terselamat. Allah tentukan Masjid Al-Aqsa masih tegak menunggu pejuang-pejuang. Dan ini Masjid Al-Aqsa, tuan-tuan, yang mereka dakwa bahawa di sini ialah tapak bagi Solomon Temple yang mereka sebut mereka akan ganti. Kita lihat di Western Wall ini, ataupun mereka sebut sebagai Wailing Wall, yang mereka dakwa di situlah tempat asal bangunan ini ataupun Solomon Temple ini, maka Masjid Al-Aqsa harus diruntuhkan. Sayang, tuan-tuan, yang hanya berjuang berdepan dengan Yahudi ini ialah Hamas. West Bank berdiam diri. West Bank ada hubungan dengan Israel, tuan-tuan. Jangan beri banyak harapan kepada mereka walaupun ada pejuang-pejuang di sana. Dalam segi konteks kerajaan, mereka ada hubungan yang lunak dengan Israel. Dan mereka telah begitu lama menggali di bawah Masjid Al-Aqsa kita supaya masjid ini runtuh, untuk justifikan mereka akan membina kembali Solomon Temple.
Berbagai-bagai cara mereka lakukan. Di bawah, kalau kita dapat masuk di bawah Masjid Al-Aqsa, mereka telah gali, dah berlubang di bawah. Tuan-tuan, kalau lihat daripada sebelah yang kita tak pergi, sebelah yang tersembunyi, telah hancur di bawah Masjid Al-Aqsa kita. Masjid Al-Aqsa kita nampak sayup-sayup di bawah ni mereka gali. Dengan harapannya jatuh. Dan untuk mereka justifikan, sekarang kita hancurkan semua, kita bina bangunan baru. Tuan-tuan, Masjid Al-Aqsa diceroboh tahun lepas, dua tahun lepas. Setiap bulan puasa, mereka ceroboh Masjid Al-Aqsa. Dan ini gambaran yang berlaku di Masjid Al-Aqsa. Dan selepas itu mereka bom pula di Gaza. Sebab yang menyatakan komitmen mereka untuk pertahankan Masjid Al-Aqsa di depan Yahudi hanyalah Gaza, hanyalah Hamas. Dan mereka bom tahun lepas, 6,000 orang terlantar di hospital. Hospital hancur, yang tinggal hospital Kristian yang nama hospital Baptis, yang mereka hancur tahun ini. Hospital kita hancur tahun lepas, yang tinggal ialah hospital Baptis. Dan tahun ini mereka hancurkan hospital Baptis. Dan pejuang-pejuang Hamas mengatakan bahawa sekiranya kamu menyentuh Masjid Al-Aqsa tahun ini, kami tidak dapat menahan diri lagi. Kami akan bangkit. Kami bagi last warning. Sebab Masjid Al-Aqsa itu lebih penting daripada nyawa kami sendiri. Tuan-tuan, ini ialah dalam bulan Jun lepas barangkali. Perdana Menteri mereka membuat satu pengumuman di Bangsa Bersatu secara terbuka. Dia mengatakan bahawa kami sudah mencapai kesatuan di Timur Tengah. Seluruh negara Arab bersatu bersama kami dengan syarat Palestin dihancurkan daripada muka bumi. Dengan syarat Palestin dihancurkan daripada muka bumi. Itu kata-katanya sangat angkuh di dalam Bangsa Bersatu. Disokong oleh negara Bangsa Bersatu. Tuan-tuan yang semati, ini nasib umat Islam. Dikatakan entiti Palestin harus dihancurkan daripada muka bumi, dan kita tak boleh buat apa-apa. Sebab mereka ingin membentuk satu negara besar, iaitu Greater Israel, yang meliputi daripada Sungai Nil sampai ke Sungai Purat. Apa yang berlaku di Palestin ialah sebagai permulaan awal mereka. Dan mereka akan membawa New World Order, iaitu keturunan Bani Qanuqa yang dihalau oleh Rasulullah di Madinah. Mereka berkumpul di Madinah, di Amerika sekarang. Ketua mereka ialah Henry Kissinger. Ini ialah keturunan Bani Qanuqa yang dihalau oleh Rasulullah. Dan mereka ingin memindahkan pusat pemerintahan New Order daripada New York kepada Jerusalem. Dan Jerusalem harus diambil tahun ini sepenuhnya. Dan kita terpaksa istah peran. Pemuda ataupun pejuang-pejuang Palestin, pejuang-pejuang kosong, Hamas istiharkan perang, dan pemimpin Hamas memberi ucapan sebelum serangan. Syekh Ismail Haniyah membuat ucapan seperti berikut. Tufan Al-Aqsa, mereka mengatakan inilah perjuangan pertahankan Masjid Al-Aqsa. Dinamakan Tufan Al-Aqsa. Bada'ah. Hari ini perjuangan pertahankan Masjid Al-Aqsa bermula. Wa nahnu ala mu'aidat ma'al fatihil mubin. Kami menunggu janji Allah dengan kemenangan. Kami menunggu janji Allah tentang kemenangan kami. Dan kata Syekh Ismail lagi, Al-Masjid Al-Aqsa fi khatrin haqiqi waladana ma'lumat mu'akkadah bainal ihtilal yuhil fardha siyadah al-kamilah al-masjid. Ini sebab mereka istiharkan perang. Sebab Masjid Al-Aqsa dalam keadaan yang sangat genting sekarang. Yahudi sedang merancang untuk menguasai tahun ini, bulan Ogos ini, bulan Oktober ini. Dengan yuhalu fardha siyadah al-kamilah, mereka akan kuasai sepenuhnya Masjid Al-Aqsa, dan orang Islam tidak masuk lagi. Orang Islam tidak boleh masuk lagi Masjid Al-Aqsa. Dan kami istiharkan perang. Apabila Masjid Al-Aqsa diistiharkan, diceroboh, kami istiharkan perang. Sama ada kami menang ataupun kami syahid, kami turun ataupun kami tak kembali lagi. Dalam konteks ini, Rusia memberikan harapan kepada kita.
kata Presiden Rusia, selepas Ukraine, giliran Israel akan berakhir. Kami beri amaran kepada Israel, sebaik saja selesai apa yang berlaku di Ukraine sekarang, kami akan tumpukan kepada Israel dan kami akan merdekakan Palestin. Begitu juga Putin pernah mengatakan, dia bercakap Arab, tuan-tuan. Putin banyak bercakap Arab. Iyakum antasayyu' al-Islam. Jangan kamu hina Islam depan saya. Jangan kamu hina Islam depan saya. Bila Presiden Perancis menghina Rasulullah, dia kata, kamu Macron, kamu jangan hina Rasulullah depan saya. Iyakum antasayyu' Muhammadan. Jangan kamu hina Muhammad depan saya. Ketika negara Arab bersama Yahudi, ketika negara Arab bersatu bersama dengan Israel, Allah hantar negara bukan Islam untuk membantu. Sama ada mereka ikhlas atau tidak, itu persoalan yang lain. Nahnu nahkumu bizawahir, wallahu ta'ala sa'ir. Kami hanyalah berhukum dengan apa yang kami, yang zahir, yang batin Allah yang tahu. Tuan-tuan, itu sebab ketika peperangan di Ukraine, Hamas menyatakan sokongan mereka kepada Rusia. Negara Islam menyokong Rusia. Malaysia sokong Amerika ketika itu. Dan Hamas memberikan komitmen penuhnya kepada Rusia. Sebab Rusia berjanji akan merdekakan Palestin sebaik saja Ukraine selesai. Dan tuan-tuan, sebelum peperangan diisytiharkan, terdapat pertemuan, perbincangan di antara Gaza, pemimpin yang dipimpin oleh Syekh Ismail Haniyah dengan Rusia. Mereka berbincang pada bulan Mac lepas, selepas Perdana Menteri Yahudi mengisytiharkan Palestin tidak ada lagi di atas muka bumi. Maka perbincangan ini dilakukan di Moskow. Kemudian perbincangan ini diteruskan di Tehran. Perbincangan demi perbincangan, maka perancangan untuk istilah perang dimulakan. Kemudian pemimpin Ismail, Syekh Ismail Haniyah, telah bertemu dengan pemimpin Iran dan menanya tentang nasihat tentang peperangan ini, dan kami nekat kami akan terus peperangan ini. Sementara itu China berjanji kepada Mahmud Abbas bahawa China akan merdekakan Palestin. Dan tiga negara bukan Islam, tuan-tuan, kita tak tahu ikhlas mereka. China membunuh Islam di Xinjiang, tetapi dalam konteks ini mereka mengatakan kami akan bebaskan Palestin dan kami akan merdekakan Palestin tahun ini. Itu janji diberikan oleh Iran, diberikan oleh Rusia, dan itu sebab dengan sokongan ini kita istilahkan perang yang kita panggil Topan Aqsa. Pada 7 hari bulan lepas, 7 Oktober, hari ini sudah 20 hari telah berlalu, peperangan sedang berlaku. Peperangan sedang berlaku dan mesej kita adalah an-nas au syahadah, menang ataupun syahid. Dan dalam masa 20 hari ini, tuan-tuan, kita lihat serangan demi serangan ke arah kita, ke arah mereka, yang berakhir dengan Sukut Tel Aviv. Dalam berita Islam, Tel Aviv telah jatuh kepada umat Islam. Dalam berita bahasa Inggeris, tak ada sebut langsung. Gaza dikuasai oleh mereka, tetapi Allah ganti Tel Aviv kepada umat Islam. Ini berita yang kita terima dalam konteks umat Islam. Dan sekarang peperangan sedang berlaku. Tentera mereka sangat penakut, dibunuh dan ditawan. Dan Amerika segera membawa kapal perang mereka untuk membantu Israel. London, UK segera membantu. Perancis membantu. NATO sudah berada di Israel. NATO menjadi ejen kepada mereka, sudah berada di Israel. Dan peperangan lebih hebat berlaku. Ketika Amerika menyatakan mereka bersama dengan Israel, Kesatuan Eropah mengatakan kami bersama Israel, dan Stensel Agung Bahasa Persatu mengatakan kami condemn Hamas. Benar, kami tahu bahawa Palestin dizalimi selama 756 tahun. Tetapi ini tidak memberikan hak kepada Palestin untuk menyerang Israel. Maka seluruh dunia mengatakan Israel berhak pertahankan diri mereka
dan Israel membunuh umat Islam semau-maunya dan mereka bom Gaza. Kita saksikan minggu lepas mereka bom sehabis-habisnya, hancur masjid dibom, kematian yang tak dapat kita gambarkan. Ini yang berlaku tuan-tuan. Dan kita berdoa siang dan malam, setiap kita bersujud kita berdoa supaya Allah berikan perlindungan kepada umat Islam saudara kita yang sedang menderita di Palestin hari ini. Tuan-tuan, gambar ini sungguh menyayat hati. Doktor membuat ucapan di depan mayat yang berkelimpangan. Kain kapan sudah tidak mencukupi lagi. Kain kapan tidak mencukupi tuan-tuan di Gaza. Dan mereka mengharapkan perancangan Yahudi ialah supaya Gaza dikeluarkan daripada Palestin dan dihimpunkan di Sinai. Mereka melakukan perbincangan dan Israel mengatakan bahawa kami akan hancurkan Gaza sebelum hancur kamu berpindah ke Sinai. Sinai ialah di tempat termasuk dalam Mesir yang tidak ada apa-apa, hanya padang pasir. Di sinilah Bani Israel Allah sesatkan satu masa ketika zaman Nabi Musa dulu. Dan tempat inilah yang dicadangkan oleh dunia hari ini supaya Palestin berhimpun di situ, tempat yang tidak ada sebarang kehidupan, padang pasir tandus. Dan mereka telah memberi amaran supaya keluar semuanya dan Gaza. US sedang berbincang minta izin supaya dibenarkan Sinai menjadi penempatan baru, kemudian Gaza akan jatuh menjadi Israel. Sebagai balasan, seluruh hutang Mesir akan dilupuskan. Bantuan akan diberikan kepada Mesir. Mesir akan membangun kawasan-kawasan di kawasan Sinai. Dan itulah tawaran yang diberikan oleh US kepada Mesir. Apakah dia terima atau tidak? Kita harap dia tidak terima. Apa jawab pemimpin kita? Pemikir kita kata mengatakan, kami akan hidup, kami akan mati di bumi ini. Ini bumi moyang-moyang kami. Tetapi Israel, apabila dia bom di Al-Aviv, mereka keluar daripada bumi tersebut. Rupa-rupanya tertes penduduk asal dengan penduduk yang datang kemudian. Bila peperangan, mereka lari. Penduduk asal akan hidup di situ, hidup mati kita di bumi itu. Itu ditunjukkan oleh orang Palestin. Tuan-tuan, kita ambil tibat. Alhamdulillah, sekiranya negara kita terjadi seperti ini, siapakah yang keluar daripada bumi ini? Siapakah yang akan hidup mati di bumi ini? Kita boleh tahu siapakah yang punya bumi ini. Sebagaimana berlaku di Palestin, penduduk asal mereka tak akan lari. Yang lari ialah orang datang kemudian. Kata Syekh ini, kami la yakhruju min radihim wa la yuhajiru wa tahrir aqraba. Kami tak akan keluar daripada Gaza. Kami tidak akan berhijrah ke Sinai. Dan kami menunggu kemerdekaan Palestin. Kami sedang menunggu kemerdekaan Palestin dalam berita umat Islam, tuan-tuan. Israel telah semakin terpinggir. Mereka menerima tekanan yang besar. Tetapi kalau kita baca berita CNN, yang teruk ialah Hamas. Tuan-tuan baca berita yang ditulis umat Islam, berbeza sama sekali. Mari kita lihat. Dunia terbahagi tiga. Dalam perang di Gaza, dunia terbahagi tiga. Cuba tengok negara yang warna biru. Itu negara bersama Israel. Seluruh dunia. Dan yang menyokong Israel, yang menyokong Palestin, hanya lima buah negara dunia. Hanya lima buah negara termasuk Malaysia. Yang lain tidak bersama dengan Palestin. Yang bersama Palestin ialah lima buah negara saja. Negara lain belum bagi komitmen yang sepenuhnya. Malaysia alhamdulillah bersama dengan umat Palestin yang dicap di sini. Ini dikeluarkan oleh antarabangsa. Peta ini hampir sama dengan peta ketika perang Ukraine. Tuan lihat, perang Ukraine yang bersama Yahudi, Amerika, NATO, Eropah warna biru. Sama, negara sama. Negara sama yang menyokong Israel, negara sama yang menyokong Ukraine. Maksudnya Ukraine dengan Israel dalam perancangan New World Order yang sama. Cuba kita tengok. Tengok peta Ukraine.
negara terbelah, dunia terbelah dua, yang merah negara umat Islam, Ukraine, China, Russia, lawan yang biru US, Eropah, NATO, Yahudi. Malaysia warna biru. Hari ini warna merah. Ketika di Ukraine warna biru, warna pertukar setiap tahun. Muzabzabi nabai nazalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Sekali warna biru, sekali warna merah. Itu nasib kita. Muzabzabin. Dan kita lihat takdir ilahi, hanya 5 buah negara yang menyokong Palestin. Tetapi kita lihat kaum iman kemudiannya, Iran mengatakan kami bersama dengan umat Islam. Walaupun kita lihat ini Syiah, negara Sunni belum berikan kaum iman. Tak ada satu negara Sunni yang beri kaum iman. Yang beri kaum iman ialah negara Syiah yang kita musuh selama ini. Rupanya kita sangka musuh inilah yang menolong kita. Demikian juga Taliban, Hezbollah. Hezbollah yang di kita sangka tidak bersama kita selama ini, dialah beri komitmen untuk menolong Palestin. Dan negara umat Islam Sunni belum ada yang lakukan komitmen untuk mengatakan tentera secara terbuka. Rusia mengatakan kami akan bersama dengan Palestin. Dia ikhlas atau tidak saya tak tahu. Dia mengatakan Rusia dengan Korea Utara akan bersama sebagaimana US NATO menolong Israel, maka Korea Utara dan Rusia akan menolong Palestin. Itu yang disebut oleh pemimpin ini. Dan Ramzan Kadyrov mengatakan kalau Rusia ingin hantar kata-kata, biar kami yang berdepan. Biar kami yang berdepan. Kami sudah bercita-cita untuk syahid. Tentera kami semua berjanggut. Tentera kami berzikir setiap hari. Tentera kami tidak ada yang miss solat subuh berjemaah. Bagi kami yang berikan untuk kami syahid, sekiranya Rusia berikan green light, biar kami yang berdepan dengan tentera Israel. Kami ingin syahid. Dan Houthi di Yaman yang diperangi oleh Saudi, yang diperangi oleh Amerika, hancur Yaman untuk membunuh Houthi yang Syiah ini kononnya. Dan rupa-rupanya mereka lah yang membantu Palestin hari ini. Apabila kapal Amerika yang besar melalui kawasan tersebut, Houthi mengatakan roket untuk menghancurkan kapal, dan kapal ini sempat dipintas oleh Amerika. Lalu Houthi hantar roket mereka ke Israel, dipintas oleh Arab Saudi pula dah. Arab Saudi yang menentang Houthi supaya roket tak jatuh ke Israel. Subhanallah. Benarlah Trump kata, kami sangat berharap pada Saudi. Tanpa Saudi, Israel akan hancur. Mari kita tengok dua-dua hal, tuan-tuan. Dan berita-berita recah berita hari ini, tuan-tuan boleh lihat. Kita lihat Turki dengan Rusia, Chechen telah mengambil bahagian. Okey, terima kasih. Dan masa telah habis. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih wassalam.